Iman tak boleh dengan pengakuan. Aku seorang beriman, tak ada perak. Mesti dengan perbuatan. Dan mana tu letak saya dalam hati. Itu sebab saya ada orang. Jadi dia Islam, tapi dia tak pakai tudung, tetap Islam, cuma tak pakai tudung berdosa. Ada seorang artis tanya, "Ustaz, kalau betul tutup aurat ni wajib, pakai tudung ni wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam dia?" Dia ni lain macam soalan tu. Kalaulah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Jadi, monum juga lah sekejap tengah soalan yang tu. Jadi, saya cakap banyak lagi benda yang wajib tapi tak masuk rukun Islam. Taat pada mak bapak wajib pun tak masuk rukun Islam. Amal makruf nahi mungkar, kau pergi cagah maksiat wajib pun tak masuk rukun Islam. Sebab nak cerita, kalau satu benda contohnya dia Islam, dia tak semayang, dia Islam ya. Tak cakap tak jadi, dia tak Islam. Dia Islam tapi tak semayang. Ada? Tetapi jangan lupa, jangan ambil sekat-sekorek ya. Jangan rukun Islam, mereka baca rukun iman mana? Rukun iman baca. Rukun iman ni, kalau baca tanya dekat pengantin laju. So semua rukun iman, maaf, dosuk pun ya. Kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kita pada zaman, pada amat, semua macam laju lah. Tapi rukun iman ni tak selesai dengan lafaz, mesti dengan etikat kepercayaan kita. Kau percaya tak kan Allah? Percaya tak? Kau percaya tak kan Rasul? Percaya. Kalau kau percaya, kau ikut dan cakap kan? Dan Allah Ta'ala beritahu tutup orang, tutup orang lah. Nabi posan tutup orang lah. Apa dah hal? Apa lagi nak fikir? Itulah kan? Rukun Islam katanya. Rukun iman kita tengok. Nabi kata jangan ambil maksiat. Ambil maksiat. Sami'na wa ata'na. Kan? Kami dengar dan kami tahan. Jadi kalau kau nak pakai tudung, pakai. Sebab sebab kita nak tahan perintah Allah dan Rasul. Kan? Faham tak tu? Menganggur pula. Faham tu tidak? Faham tak? Dah ramai ni tak sanggup, saya ingatkan tak ramai. Saya kira ni ada dalam 50,000 tu. Sebab dia live kan, dia tengah live, jadi saya kena beritahu. Untuk pengetahuan anda semua di rumah, sekali kena hairan 50,000 orang. Orang lempak sampai keluar. Nah, jadi tu yang kedua, ubudiyah. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, tawakal. Tawakal Allah, penyerahan kita kepada ketentuan Allah. Jadi bila sebut hijrah kepada Nabi, makna hijrah pada sifat-sifat Nabi. Hijrah pada sifat-sifat Nabi, mana sifat-sifat Nabi yang baik kita ikut? Nabi sabar, kita sabar. Nabi amanah, kita amanah. Kadang-kadang orang siap pasal, sedangkan Nabi pun ampunkan umatnya. Kenapa lah kau tak boleh maafkan kawan kau? Tahu punya orang Malaysia, menurut survey, rakyat Malaysia akan menjawab, itu Nabi. Dan bukan Nabi dia. Sorry. Itu Nabi. Aku bukan Nabi. Itu Nabi. Aku bukan Nabi. Ada tak jawab macam tu? Pernah dengar tak jawab macam tu? Pernah. Kalau orang yang jawab macam tu, kalau Nabi dengar, kau cik dia. Akhlak Nabi yang baik, macam tu dipupuknya. Daripada kau cik Nabi ni baik, sampailah Nabi wafat. Nak cerita benda baik ni supaya umat ikut. Dan kau pula pernah cakap tu Nabi. Aku bukan Nabi. Memang kau bukan Nabi tu sebab suruh ikut Nabi. Bingai. Saya slow sikit. Korang mengenal kita nak syafaat Nabi, tapi yang sunnah-sunnah Nabi tak nak buat. Dan Nabi pernah sebut, barang siapa yang memperlekehkan dan mempermain-mainkan sunnahku, maka haram baginya syafaatku di akhirat kelak. Ni makan buah tamar. Ada-ada budak-budak buah tamar. Tak biasa sangatlah.
tak ada rasa macam tegak dia macam atau pendek yang berdak tu. Mengadong-adong makan coklat macam nak mampir mana kan? Tapi buah tamar pun tak nak sampaikan buah tamar tu di coklat kan. Sekarang ni macam-macam bentuk kan. Buat perangai-perangai Nabi, sifat-sifat Nabi yang baik kita buat. Nabi sabar, kita sabar. Nabi dah ajar sabar, tak kira lelaki perempuan, sabar. Walau apa pun berlaku dalam rumah tangga, kita sabar. Faham? Orang lelaki sabar. Orang lelaki ni, saya istilahkan orang lelaki ni ibarat jubin. Orang lelaki ini ibarat jubin. Jika botol susunan tu wakil lantai, pijaklah sepanjang hayat kau. Masa tua lah ya. Wahai orang perempuan, pijaklah kami. Kami berkorban apa saja. Apa yang orang perempuan minta, semua kita bagi. Nak keto, nak langsir, nak baju, nak tuduk. Tapi bila empat lelaki minta, belum tentu ni walaupun sekali. Faham? Orang lelaki hanya nak minta supaya dapat tambah spot rib. Membazir kau pak. Jangan fikir nongkar. Saya tahu ni kan. Tahu nampak pun tahu. Tapi saya tak macam tu dah. Lain. Makna kata lelaki ni sabar. Orang perempuan memang begitu. Kalau tidak-tidak dia jadi perempuan. Dia memang banyak cakap. Sebab dia perempuan. Sebab hobi orang perempuan di rumah adalah berceramah walaupun tak ada tajuk. Dia ada ceramah. Kek sini memang nampak sanyam. Hello. Goyang-goyang. Kau tengok dia sampai kelanggang dia. Gelanggang dekat mana? Kek rumah masing-masing. Mula dia buka pelapung, dia cuacanya. Kombang lah rambut. Pakai baju binatang. Baju kelawar. Kau tengok lah dia. Bolo lah lau speaker. Pergi mandi. Lah tak pulang latim. Itu yang lelaki terangkit-terangkit. Kupiah pun tak pulang. Aduh, ada malah anak takut betul dan orang ada. Tapi memang macam tu lah perempuan. Tu hiburan mana dia. Orang lelaki kalau dia bising, mana dia disihat. Kalau dia sanyap, sama ada dia ada bodoh, dia wangi dengan kita, ataupun dia tak sihat. Tu. Ya. Bertampal koyok tu. Sabar. Orang perempuan memang macam-macam minta bang dinding ni. Bukalah kala lain, yang ni langsir tukar. Dia berhak tentukan. Sebab dia paling lama menetap dalam rumah. Orang lelaki kejap keluar, kejap keluar, kejap keluar. Biarlah dia. Orang lelaki memang daripada dulu dah tertulis, dia jawatan kuasa dalam rumah tu jawatan kuasa pembayar. Nah, tukang bayar kita, bayar. Kemudian ketaatan dan kepatuhan Nabi kepada Allah, yang itu juga kita ikut. Salat kita, ibadah kita, kita jaga. Kalau kita tengok dalam rukun Islam, cuba tengok daripada yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima, letaknya kat muka koma. Yang kelima mengerjakan haji. Berapa kali sehari? Berapa kali? Saya tanya kau ingat. Sekali semua hidup sekiranya mampu. Betul tak? Maknanya bila minggu depan dah start balik dah. Dan sekiranya mampu. Dan mampu ni jangan salah faham tau. Mampu ni termasuklah kalau ada orang tolong sponsor sampai kemampuan kita pahit-pahit lah. Tiba-tiba lah kan dapat. Contoh macam dulu lah saya menang pidato Islam Hadari Kebangsaan dulu. Dapat hadiah tiket murah. Wajib pergi kali pertama. Tapi kebetulan masa tu birthday mak saya. Saya hadiah ke mak saya dulu. Bagi mak saya beli. Masa tu lah contoh. Jadi makna tu contoh lah. Saya dah tanya baru-baru ni saya ceramah di Kuching. Saya singgah lah dekat tabung haji Kuching tu. Ada AJK penganjur tu. Dia kata nak singgah sekejap. Cuma masuk lah sekali. Saya tanya budak jaga kaunter tu. Bang, kalau hari ni daftar,
bulan November ni kata ni. Bar kalau hari ni daftar, bila boleh pergi? Kalau hari ni daftar, insyaAllah kalau tak ada apa-apa dalam 2111 ni. 2100 boleh. Rumah itu bukan merangkak dah, menyalah. Usah tua. Maknanya budak ni pun dah tua waktu lah, 100 boleh. Memang. Apa lah? Masalah kan? Jadi nak jadi, tapi jangan risau daftar je. Daftar sebab kesampaian kita ke sana bukan sebab dia tabung haji dengan izin Allah. Tiba-tiba pula kan ramai yang mati yang senarai kiwa teh ataupun ramai yang tak dapat poin, tiba-tiba kena penyakit gaut terlampau tapi lah kita pergi. Itu yang kelima. Yang keempat, menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, zakat berapa kali? Sekali setahun. Tak kisahlah zakat fitrah ke, zakat pendapatan ke, zakat umum ke, tiap tahun bayar. Orang kita ramai yang diingat zakat fitrah. Kau dah bayar zakat tu? Dah. Sebelum kaya, sebelum sembilan kaya dah bayar. Itu satu, zakat pendapatan pernah tak kira. Tanya kawan yang kawan kau, kau tanya berapa? Oh, ini kisah zakat tu. Bang, niha slip gaji saya. Niha pendapatan saya. Isteri saya niha. Niha tanggungan saya niha yang banyak kan? Okay. Jadi dia pun kira. Okay bang, abang kena bayar zakat pendapatan RM5. Itu pun lebih kan? Nah, 100 saya bayar. Lebih kan sikit. Tengok buat apa lapang yang murah rezeki tu lepas itu, insyaAllah. Jangan lupa. Orang perempuan, barang amin. Kalau tersimpan yang cukup, kira-kira kan, kena bayar zakat. Jangan kena seksa, kena aku besok sebab dia itu bunyi kita. Kalau tak nak, pakai. Buat pengiliran. Tanda ke situ. Senayan. Isnin ni ni. Selasa ni ada. Golang kaki, golang siku semua tu. Kau pakai lah. Lepas tu dah pagar tangan. Kenapa tu kan? Tak boleh bengkok tangan lah. Ponoh barang kami. Kan? Ya? Jadi makna kata? Makna kata bayar zakat. Jadi nampak tak tadi sekali semua hidup? Ini sekali tahun. Lepas sekali tahun yang ketiga apa? Berpuasa di bulan Ramadan 30 hari paling lama, paling sikit 29. Kan? Kita berpuasa dah tambah lah kekerapannya jadi 30 hari lah. Yang kedua, apa dia? Sembahyang 5 waktu sehari semalam, bertambah parah tadi. Dan nombor 1, mengucap 2 kalimah syahadah. Tak dinyatakan berapa kali, maknanya sekerap yang mungkin. Sebab kita kadang-kadang selalu menyebut perkataan-perkataan tanpa sadar yang kadang-kadang kita seolah-olah meletakkan benda lain yang lebih besar pada Allah Ta'ala kadang-kadang. Secara tak sadar. Contoh, tak ada orang lain dah boleh tolong kita. Dia lah satu-satu. Oh, jangan main-main. Jangan ambil gambar bertiga mati tengah kan. Kalau menyarap kaki jangan jongket ke belakang mati umat kan. Umat adalah mu mati. Terantuk kepala hantuk sekali lagi. Siap hantuk dagu. Kali kedua hantuk lagi kuat langsung mati. Daripada nak nyelak orang lain mati, dia orang mati. Jadi kadang kita bercakap benda yang tak ada kena-mana. Semua kasih Allah dah tahu dah, jangan sebut-sebut. Tak ada dah, datuk ni je yang boleh tolong kita. Oh, jangan. Kadang-kadang kan itu masalah kita kan. Kalau banding kepala tak tahu kepala, ya Allah. Banding kepala, ya Allah. Aku nak buat ni, pergi jumpa pakar. Jumpa doktor pakar. Agak kepala dah tak ada dah kak. Ni yang kepala anak kan. Gurau lah. Cek, tak ada apa. Dah kawan bisik. Tak mau dia pergi jumpa doktor lah. Kau pernah jumpa dukun tiang. Lumpur lah dukun tiap, dekat dia view. Kalau orang kan banyak tiap, ditopuk tiap dia tahu sakit apa. Boom! Oh tak ada sakit apa, tangan dia orang sakit. Apa tu tiap buat mana? Sudah dukun tiap pun cakap tak, dukun pun cakap tak ada apa-apa. Sudah jumpa lah seorang, dia ni pandai lah tengok-tengok. Dia pun bawa tengok. Ada ni rasa kalau ni ada wasir sikit ni ada. Oh tengok sekian macam tu ada tahu. Oh ada orang.
Sudah tak imam pun dah. Last kali baru jumpa imam. Mam, tak tolong mamah. Pading pala dah macam-macam topik siapa yang tak mahu. Minta mam malam ni, malam Jumaat. Minta mam kalau baca Yasin. Minta doa dengan mamah. Apa tanda? Tanda seolah-olah kita meletakkan Allah Ta'ala tu last kali. Siapa sadar? Kan Allah Ta'ala tu last kali dah tak boleh ambil apa, baru salah kat Allah Ta'ala. Malam itu lah kita baca sini ramai-ramai sebab rasa dah tak ada apa yang kita boleh buat dah. Kalau kan Allah Ta'ala itu satu. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi jalan kat kita. Ke mana kita nak menyelesaikan masalah itu? Ya? Jadi, bila kita berhijrah ini, cerita kita buat perubahan pada diri kita. Dan mengubah kita diri kita daripada buruk kepada baik dan segenap aspek kehidupan. Kalau kita lihat bagaimana yang disebut wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira wa sa'an. Yang bermaksud barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maknanya kerana Allah, nescaya mereka akan mendapati bumi hijrah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Buat kerana Allah luaslah lapang, tak ada rasa apa. Kalau kerana manusia, situ je lah kita tuju. Itu sebab kalau kita buka kitab muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, penenang jiwa, tengok tajuk keburukan dunia yang meninggalkannya, kita akan tengok betapa sesungguhnya tak kala manusia meletakkan dunia sebagai matlamatnya, nescaya dia akan tertipu. Sebab matlamat dunia ni sentiasa berubah-ubah. Contoh, aku nakkan handphone tu, percaya cakap dia, lepas seminggu dah boring, telefon baru keluar. Aku dah pek kecoh tu, aku tak payah fikir apa lagi dah. Mana pula, dah bali lagi macam-macam fikir, servis airport, minyak airport, payah. Kalau dah nak pek dengan dia, tak ada mana nak fikir dia nak, dia tak ada nak minta apa. Memang kau tak minta apa-apa sebab apa yang minta kat kau. Saya bukan cakap Nilofa pelakon ni, Nilofa Harun. Kata saudara ni apa? Dia rajin dengan ceramah tu. Jadi mana kata kita letakkan dunia, maka setakat tu kita ingat sudah dah ke hujung dah. Dunia sentiasa menekankan kita. Cerita baju cukup lah. Capek baju ni, aku tak ada nak cek baju lain lah. Cuba tengok. Porno hal mari baju boleh. Aku dapat duit 100 ribu ni, relax lah. Tak payah nak kojo ni lah. Mana ada tahu dia kojo sebab takut duit tu ni. Kojo je lah. Saya cakap apa? Sebab dunia. Dunia ni sementara sifat. Sementara sifat. Bila saya sebut dari kisah, kalau sebut kisah penghijrahan Nabi tu, Nabi mengajar ikut-ikut, semua ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Dan yang mengikut Nabi itu macam-macam PL. Bukan semua ikut hijrah kerana Allah. Ada juga yang ikut Nabi itu sebab ada kepentingan-kepentingan lain. Ada sebab kepentingan ekonomi. Ada sebab takut kena bunuh. Dan ada juga seorang pemuda itu, dia ikut Nabi sebab ada seorang perempuan yang dia suka ikut Nabi berhijrah. Maka dia pun berhijrah. Dia ramah ke perempuan tu. Dan perempuan tu hijrah, dia pun hijrah. Maka tu sebab kena tengok. Dan satu, maka hijrah ila dunia disipi. Aw amaratin yakiha hijratu ila ma hijrah ilai. Yang bermaksud barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia ini atau kepentingan wanita yang dinikahinya, maka manfaat hijrahnya pun sesuai dengan apa yang dituju. Apa yang dia nak tu lah dapat. Dia nak ikut perempuan takat tu lah dapat. Kenapa datang majlis ilmu malam ni? Sebab dia nak standby handphone, dia nak selfie dengan dia. Contoh lah, contoh lah. Cakap-cakap orang sini, orang sini tak ada lah. Kenapa kau datang malam ni? Apalah aku rupa semua orang pari dia tak pari. Dia pari sebab takut orang cakap dia tak pari. Kenapa
majlis ilmu ni kerana Allah. Nak tengok orang yang cakap di majlis ilmu kerana Allah ni hanya dapat get review. Oh, macam tu mengganggu kawan. Berapa lama booking dengan kawan tu? 5 bulan. Okey lah tu. Itu kek kucing itu 8 bulan. Sebab dia nak 2 hari kan. Jadi nak dapat 2 hari tu 8 bulan. Saya ciamat ada satu topik tu tentang ilmu nama kan. Perkumpulan perempuan yang berumur 40 tahun ke atas. Dia buat grup nak. Dia panggil seletak datang. Jadi bila saya tak punya topik jadi pengacara majlis tu tak tahulah. Saya tak payahlah perkenalkan penceramah ni, semua dah kenal. Sila rasa. Saya pun tahu lah. Umar. Tapi 1 jam setengah, makcik tu berat sama dia. Penceramah ni kan sebiji percaya Samsul depan. Tambahlah. Tapi dia tak tahu. Memang saya minat betul dengan dia tu. Jadi, payah. Bila nak pernah ni, payah.